Oke teman-teman, di sini saya kedatangan TV TCL21 flat dengan gejala kerusakan. TV ini indikator menyala, terus mati. TV tidak mau start. Dan setelah saya bongkar, saya ukur tegangan B plus saat TV di on kan, B plus nyala ada 115, terus anjlok lagi turun ke 0. Gejala seperti ini biasanya terdapat pada bagian power supply. Saya sudah mengecek TV ini dan saya temukan kerusakan pada resistor R8812 yang nilainya 3K3. Nilai perlawanan resistor ini membesar menjadi sekitar 14 kilo. Dan kerusakan R ini yang menyebabkan TV ini tidak mempunyai tegangan. Tegangan masuk 115, terus turun kembali ke 0. Dan lampu indikator pun menyala sebentar, terus mati. Oke teman-teman, karena sudah saya cek dan saya sudah menemukan kerusakannya. Kerusakan ada pada resistor 3K3. Ini resistor 3K3. TV ini menggunakan IC regulator TEA1506P. Biasanya kehilangan tegangan pada TV TCL ini rusak IC TEA1506P ini. Tapi kali ini rusaknya terdapat pada resistor 3K3 dengan kapasitor yang nilai perlawanannya membesar. Ini kapasitor 100K. Kapasitor yang berbentuk seperti resistor ini. Dan ini resistor 3K3.
sekarang ini tidak mempunyai tegangan. Tegangannya 0 pada bagian B plus. Dan kerusakannya ini.
semoga bermanfaat. Sekian.